Hari ini setelah 3 minggu kita mengelilingi Pegunungan Tengah, kita akan bergerak meninggalkan kota Wamena. Kita akan menuju Jayapura. Jadi kita akan coba Trans Papua jalur Wamena Jayapura. Ya, kita selesai makan di LLM, masih di LLM kita berhenti sebentar sambil menunggu yang masih ibadah sholat. Ya, jadi dimanapun ibadah itu penting. Kita lanjut lagi setelah ini ke Jayapura. Ikut rel ke besi ini. Ya. Itu yang dia punya rel itu besi, jadi tidak apa-apa bro. Yang penting ikut dari rel. Man, dalam 2 menit dapat lumpur yang luar biasa. Enggak nyangka karena belum pernah ya ada yang setinggi gitu dan langsung begini. Kayak naik jet coaster. Gaspar! Setir mobil tuh capek ternyata. Dorong, narik. Hei! Alenius Journey and cover Papua. Wamena Jayapura akhirnya kita tembus ya. Itu ratusan kilometer telah dilalui dengan berbagai tantangan yang luar biasa. Ini tantangan yang tidak gampang, terutama untuk yang bawa mobil. Bisa dibayangkan bagaimana letihnya yang membawa mobil dengan tantangan yang tidak gampang. Ini untuk yang suka off-road atau suka adventure, Trans Papua luar biasa. Semoga kedepannya jalannya lebih baik lagi. Ada satu, ini bukan off-road biasa. Betul. Ini jalan betul kita. Iya. Jadi mudah-mudahan setelah program ini, jalanan Jayapura Wamena lebih bagus lagi. Iya. Karena itu jalur transportasi, jalur perdagangan. Jalur perekonomian. Nah. Jadi harapan kami bukan hanya Wamena LLM atau jalan yang 200 km ke Jayapuranya yang sudah bagus, tapi yang di tengah-tengah itu, jalan menujunya itu yang masih dengan ratusan jembatan yang bikin mules, ratusan kubangan, betul. Ratusan apa lagi om? Ratusan kolam lumpur. Yep. Nah itu semoga setelah program Uncover Papua ini bisa segera diperbaiki supaya masyarakat di seluruh Papua bisa menikmati jalan Trans Papua ini. Niniki, Papua, Arero, Indonesia, Yabu, Ero. Wah, 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 wah. Kinaulah.